الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Nasawati tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sidang jemaah yang berbahagia, muslimin muslimat yang rahmati Allah. Insyaallah kita pagi hari ini akan bersama-sama ada ayat 259. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala khawiyatun ala urushiha. Khawiyah dalam bahasa Arab khawatid dar, apabila negeri atau rumah tiada penghuni. Khawiyah, jadi itulah negeri yang sudah kosong, tidak satu orang pun penduduknya, dalam keadaan bumbung-bumbung rumahnya sudah tersungkur jatuh. Khawiyatun ala urushiha. Di sini au kallazi marra. Sebelum ni kita, iaitulah alam tara. Jadi tuan-tuan sama dia, alam tara allazi marra ala qarya. Tidakkah engkau mengetahui? Takkah engkau tahu, tidakkah engkau melihat kepada orang yang melalui suatu kota atau suatu negeri? Disebutkan negeri ini adalah Baitul Maqdis. Saat dia tidak ada penghuni dan negerinya pun bangunan-bangunannya sudah runtuh setelah dihancurkan
oleh seorang diktator besar, penguasa dari Parsi yang disebut semalam itu Bakhti Nassar. Dia telah membunuh orang-orang beriman, dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi yang ketika itu masih lagi banyak berpegang kepada agama yang benar. Tapi kerana sudah membuatkan Allah murka, mereka pun sudah berpecah belah, tidak berpegang teguh lagi kepada agama Allah. Sampaikan Allah kuasakan terhadap mereka pemimpin yang kafir yang datang penakluk dari negeri Persia, iaitulah Bakhti Nassar. Kalau mengikut sejarah, bukan sekedar di kawasan itu, tapi dia adalah menakluk dari barat sampai ke timur. Penduduknya dia bunuh ratusan ribu, dan bangunan-bangunannya telah diruntuhkan. Jadi saat itu yang lalu ini, mengikut ahli tafsir, au kalladhi marra, siapakah yang lalu ini? Kebanyakan ahli tafsir adalah sependapat dengan tafsiran Sayyidina Ali karramallahu wajha, yang menyebutkan yang lalu di sini adalah Uzair. Uzair ni adalah salah seorang di antara nabi-nabi Banu Israel. Kita tak pasti sama ada dia nabi dan rasul, tapi dia pasti adalah nabi. Walaupun ada yang menyebut dia adalah Khidir, ada pula yang menyebut namanya Hizqil. Tapi yang popularnya, orang yang lalu di negeri ini adalah Nabiullah Uzair, yang orang Yahudi menyebut waqalatil Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putera Allah. Di antara keistimewaan Uzair adalah seperti disebut dalam ayat ini. Apabila dia melalui Baitul Maqdis sudah setelah dihancur ranam oleh Bakhti Nassar dan penduduknya sudah dibunuh. Dah tuan-tuan. Qala, saat dia melalui tempat ini, anna yuhyi hadhihi. Anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Kehancuran negeri itu disebutkan maut. Menghidupkan untuk membina kembali. Dia berkata, anna sama dengan kaifa, bagaimanakah yuhyi akan menghidupkan hadhihi, ini, iaitulah ini kota, ini negeri, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah Allah akan membina kembali seperti dahulunya kota yang hebat dan makmur. Sekarangnya sudah hancur ranah, umpama yang pernah berlaku di Hiroshima dululah, hancur, penduduknya sudah tiada lagi. Dan ba'da, setelah mautiha, kematian negeri ini, maknanya tidak ada penghuni, khawiyah, jadi dah kosong, kemudian bangunannya pun sudah tumbang, boleh balik ke? Seakan-akan kalaulah negeri penduduknya pun sudah tiada, bangunannya pun sudah hancur, yang tadinya adalah terbina dengan elok dan bagus, penuh dengan penduduk-penduduk, dia tidak terbayang bagaimana negeri ini akan pulih kembali. Seakan-akan manusia yang sudah meninggal dunia dan mati, macam manakah Allah subhanahu wa ta'ala nak menghidupkan kembali setelah badannya hancur tulang berulang menyatu dengan tanah. Tuan-tuan, bila dia berkata demikian, fa'amatahu Allah, fa'lalu amata, mata meninggal, mati, amata mematikan, lalu Allah matikan hu dia, Allah matikan dia, mi'ata 100 amin tahu, Allah matikan dia 100 tahun. Sama ada matikan ini memang ruh Allah cabut daripada jasad, atau Allah tidurkan dia seperti kita tidur. Sebab kita tidur pun adalah kita mati, tuan-tuan. Sebagaimana pernah tidur Ashabul Kahfi 300 tahun lebih. Di sini adalah tertidur pula Uzair ini selama 100 tahun. Dah. Sebab Allah menyebut, tuan-tuan, ini dalam surah Az-Zumar, dalam bahasa itu, surah yang dalam surah Zumar Allah sebut, tuan-tuan, yang hidup kita mati ini, kita tidur ni adalah seperti kita mati, tuan-tuan, ya?
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله لا يموفاتكن nyawa-nyawa itu saat dia meninggal dunia. Dah tu tuan-tuan, والتي لم تمت في منامها, Allah juga yang mewafatkan nyawa saat dia tidur. Dah tuan-tuan, yang tapi dia tidak mati di dalam tidur. Mati ada dua. Mati memang ruh dah besar dan jasad. Kita tidur tu pun kita mati. Allah yang mewafatkan. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ. Bagi orang yang tidur terus mati, Allah tahankan ruh dia. Nyawanya tak balik lagi ke badan dia. Itu yang sudah Allah tetapkan yang dia akan mati dalam tidur. Ruhnya tak balik lagi ke jasad. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. Bagi yang hidup balik, Allah apa, lepaskan kembali. Tentu ruh yang akan hidup, وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, Allah lepaskan nyawa yang lain. Sampai bila? إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. Sampai kepada tempo yang sudah ditentukan. Maka kita sebelum tidur, apa yang kita baca? Bismika Allahumma ahya wa bika. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku akan mati ni. Bila kita bangun tidur, apa kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Syukur dan pujian kepada Allah yang telah menghidupkanku kembali setelah dia matikan aku. Jadi tuan-tuan di sini, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, sama ada memang Allah cabutkan ruh daripada jasad ni, memang mati hakiki, hakikat dia, atau maknanya Allah tidurkan dia 100 tahun. Siapa dia? Nabi Uzair alaihissalam, mengikut kebanyakan pendapat ulama. ثُمَّ بَعَثَ, kemudian Allah bangunkan dia, maknanya Allah hidupkan kembali. Kita pun bangun daripada tidur pun tuan-tuan, namanya bangun tu yaqdha. Dan tuan-tuan, begitu juga tuan-tuan, namanya ba'ath. Ba'ath maknanya bangkit. Bangkit, kita Melayu pun sebut bangkit, bangkit. Bahasa Arab terjemah daripada Arab, apa, Melayu ke Arab, bangkit tu ba'ath. Yaumul ba'ath wan nusyur. Saat bangkitnya bangun manusia ini yang telah mati nanti bangun kelak pada hari akhirat. Jadi thumma ba'atha, Allah bangunkan dia, Allah bangkitkan dia, Allah hidupkan dia kembali itu. Qala, lalu Allah berfirman, maknanya melalui malaikat, kam, berapa lama, labitha, labitha yalbithu, berada, wa labithu fihi kahfihim, mereka berada di dalam gua mereka. Jadi di sini malaikat Allah suruh menanyakan kepada dia. Pertanyaan daripada Allah, kam labitha, berapa lama engkau berada di sini? Engkau berada. Qala, Uzair pun menjawab, dia pun menjawab. Dah tuan-tuan, labithu, aku berada, yauman, satu hari. Boleh jadi dia tidur waktu pagi, bangun waktu petang, satu hari. Au ba'da yaum, atau sebahagian daripada hari, tak sampai sehari yang dia tidur. Qala, lalu Allah menjawab, bal, bahkan, bukan yang kau sebut sehari, bukan setengah hari atau sebahagian daripada hari. Bal labitha, bahkan kau telah berada tidur tadi itu, mi'ata 'amin, 100 tahun. Nah, kau dah tidur di sini dah 100 tahun. Bila dia bangun Baitul Maqdis, dah tuan-tuan, tidak lagi seperti yang waktu dia saat nak tidur. 70 tahun selepas tu Baitul Maqdis macam sedia ada. Penduduknya pun dah ramai. Negerinya pun sudah bangun kembali. Ingat tak kita tsunami Aceh 2004? Sekarang ni lah jadi pelancongan orang pergi ke Aceh untuk melihat pembangunan Aceh baru setelah dia ranam dengan tsunami. Dah berapa lama cuman? Berapa tahun? 12 tahun? 13 tahun? Masuk 14 tahun. Ini 70 tahun selepas dia tidur tu,
Baitul Maqdis dah pulih balik dah, dah cantik dah. Bila dia bangun tu, tuan-tuan tidak seperti dia tidur, tapi dia tak sedar lagi. Dan ada mengikut cerita tuan-tuan, dia ni bila dia balik ke tempat dia, ada orang tua yang seumur dengan dia yang masih hidup, agak dia lepas tempat lari. Dia tengok-tengok, kamu ni sianu ke? Sebab dia muka dia masih lagi yang macam waktu dia tidur tu lah. Yang orang yang sudah 100 tahun, dulu orang panjang umur lah sedikit dibanding kita kan. Katakanlah yang sebaya dengan dia lah sudah umur 160 tahun atau 150 tahun. Umurnya agak berubah dikit, yang ini dia masih tidak berubah. Kamu ni siapa? Saya Uzair. Kamu ni kan senu dia. Ha, tuan-tuan, untuk nak memastikan dia adalah Uzair, mengikut cerita lah. Uzair dahulu adalah orang yang hafal Taurat. Cuba kau bacakan Taurat. Ha, dia pun membaca Taurat. Sebab dia macam tertidur, pun dia bangun lagi. Dia tak lupa. Ha, itu orang nak memastikan memang benar dia Uzair. Allahu alam, dari itulah maka orang mengkultuskan dia, menganggap dia sebagai anak atau putera kepada Tuhan. Tuan-tuan, kerana ada keganjilan atau keajaiban yang berlaku kepada dia. Balik kepada ayat ni, fanzur, lalu Allah menyuruh dia Uzair, fa maka unzur, kau lihatlah, ila ta'am, kepada makanan, kaf makananmu, lihat makanan yang kau bawa. Waktu dia pergi itu dia berbekal, ada menyebut dia bawa makanan tu. Kalau umpama kita tuan-tuan berbekal katakanlah nasi lemak atau roti canai, dia kalau mengikut kitab dia berbekal membawa maknanya minuman jus, yang kemudian dia membawa buah tu adalah buah tin. Tuan-tuan tahu lah buah tin tu cepat berubah. Kalau kita bawa 2 hari 3 hari saja, tak 2 hari tahan. Kalau lebih daripada tu dia cepat, cepat macam buah duku kita juga, cepat depannya cepat berubah. Saya baru tahun waktu saat menunaikan haji 2016 saya pergilah ke pasar. Tuan-tuan pun tak pernah tak pergi ke pasar Gorong dekat Mekah tu, nama tempatnya pasar Kaki tak silap saya. Saya pergilah ke situ. Situ pasar borong, tuan-tuan, semua pasar borong. Kambingnya beribu-ribu ekor. Dah jalan. Kemudian buah-buah tu, tuan-tuan, pasar borong lah. Mana orang jual satu-satu. Tak ada main kilo. Main satu kotak, satu kotak. Saya pun dah rindu nak teringin makan buah tin fresh tu. Yang datang dari Turki, tuan-tuan, hampir sebesar buku tinju tu. Besar betul. Kita tengok buah tin biasa kecil je, dia besar. Tengok besar buah tin, hampir sebesar ni. Sekotak tu ada sekitar 10 atau 12 biji. Kotak yang terakhir, kata sekalau ni berapa? Katanya 20 rial. Ayalah saya beli sekotak. Tapi adalah tuan-tuan yang sudah terlalu masak. Ada yang masak je sederhana, ada yang banyak. Saya bawa lah balik. Memang tak lama pun, walaupun masuk dalam peti sejuk, dia tak tahan lama. Hanya dia bawa buah tin ni tu bagaimana? Buah tin 100 tahun. Allah sebut di dalam ayat ni, wa fanzur ila ta'am, lihatlah kepada makananmu, wa syarabika, dan minumanmu, lam yatasanna, yang dia tidak berubah, tidak basi, tidak busuk. Dan tuan-tuan, disebutkan ma'un ghairu asin, air yang tidak berubah, asin, jadi asina ya'sinu. Dan tuan-tuan, tuan-tuan di sini lam yatasanna, maknanya dia tidak berubah air itu. Lam yatasanna, minuman itu tak berubah, tidak menjadi arak, kemudian tidak pula menjadi cuka, tetap dia adalah jus. Buah tadi tetap seperti itu, tak berubah sedikit walaupun dah 100 tahun. Allah dengan kekayaan Allah ini tak berubah. Yang dia pun tidur tak berubah. Bangunnya seperti waktu dia tidur, balik muda. Macam Ashabul Kahfi, tidur 300 tahun, bangun macam semalam je. Kalau masing-masing tuan-tuan dah 300 tahun, dia katakanlah 7 orang, bila bangun semua ketakutan tengok hantu di depan dia. Kawan dia dulu lagi umur 18-20 tahun, bila bangun 330 tahun,
Macam mana nampak muka? Dah maknanya kalau janggut belum tumbuh, dah janggut dah panjang, dah jadi putih. Betul lah tuan-tuan? Rambut pun begitu, kulit pun dah kecut. Ini tidak 300 tahun tapi tidak berproses. Macam dia baru tidur. Begitu juga Uzair. Bila dia bangun, dia tak berubah apa-apa. Makanannya pun tak berubah, dia pun tak berubah. Tapi yang berubah apa? Wanzur ila himari. Cuba kau perhatikan kepada keledai. Dia pergi bawa keledai. Keledainya dah hancur dah. Hancur. Mati tak pergi, jadi tanah dah. Masih adalah kesan-kesan. Cuba kau lihat kepada keledai. Keledainya dah hancur tuan-tuan. Walinaja'alaka, dan untuk kami menjadikan, lam untuk, naja'ala kami menjadikan, kaf engkau, ayatan linnas, sebagai mukjizat, sebagai tanda kebesaran Allah untuk orang ramai dengan peristiwa yang berlaku kepadamu. Wanzur ilal izam, wanzur dan kau perhatikan, ilal izam jama' daripada azmun tulang, izam tulang belulang. Lihatlah kepada tulang belulang daripada keledai yang sudah hancur tu. Kaifa, bagaimanakah nun shizu, kami tegakkan balik dia yang dah hancur tu. Dia bangun di depan matanya seperti kita nampak dalam cerita. Bangunlah tulang tu, tulang kaki, tulang tangan, tulang saja bangun dan membentuk rupa. Dah bangun tulang dah balik. Thumma naksuha, kemudian kami pakaikan, kami sarungkan, kami pakaikan kepada tulang-tulang tadi. Lahma, akan dagingnya, tumbuh daging pada tulang yang dah hancur. Jadilah ada tuan-tuan, balik pada keledai di depan mata Uzair. Makanan yang cepat basi, tak basi. Minuman katakanlah jus, tak berubah. Dah tuan-tuan, yang dia pun tak berubah, tapi keledainya sudah hancur. Allah perlihatkan di depan matanya bagaimanakah Allah menghidupkan kembali keledai. Mula yang masih ada tu tulang, tulang tu pun tegak naik. Ada yang kita baca sini nun shizu, Allah bangunkan. Ada nun shiru, Allah kumpulkan tulang. Ada tuan-tuan baca nun shiruha, kita sini nun shizuha. Dia punya susunan kalimat sama. Nashara nashaza. Dah tuan-tuan, bagaimana kami tegakkan tulang tersebut bangun, kemudian kami sarungkan kepadanya tulang daging. Falamma tabayyana lah, maka tatkala tabayyana, terang dan jelas lahu, baginya, bagi Uzair, yang Allah Ta'ala memang maha berkuasa. Orang yang sudah mati Allah nak hidupkan seperti Allah menghidupkan keledai yang dah hancur di depan mata. Yang dia Allah matikan 100 tahun, balik bangun seperti sedia kala. Yang Allah maha kuasa, makanan yang cepat basi dan minuman itu tidak berubah sedikit pun. Nah tuan-tuan, qala, saat itu dia berkata, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala di atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Jadi tuan-tuan, terjemahan kita ayat ni dengan ayat yang kita sebelum tu berdekatan. Persoalan kekufuran manusia terhadap Allah di antara mereka tidak beriman dan tidak percaya bahawa dunia ini adalah destinasi untuk menuju akhirat. Di sini kita Allah hidupkan dan Allah matikan untuk Allah hidupkan kembali. Banyak manusia tak percaya. Lalu tuan-tuan, itulah yang tadinya Namrud menyebut, kalau kau menyebut Allah boleh menghidupkan dan boleh mematikan, aku pun boleh. Tapi dia sekedar melepaskan orang yang akan dihukum bunuh dan melaksanakan orang yang pasti akan dihukum bunuh. Maksudnya Allah yang menghidup dan Allah mematikan, dari tiada kepada ada, kemudian mati, kemudian Allah hidupkan kembali. Itulah adalah kuasa Allah Ta'ala. Uzair walaupun dia beriman, dia menjadi heran bagaimana Allah akan menghidupkan kembali manusia yang telah hancur, sedangkan kota yang sudah hancur ni susah bagi dia terbayang balik untuk bangun dan pulih. Tapi Allah tidurkan dia 100 tahun, negeri itu kembali baik tuan-tuan, dan dia pun bangun dalam keadaan seperti biasa. Makanannya pun tak basi, tapi
Keledai yang ada bersama dia sudah hancur dulu. Di depan matanya Allah menghidupkan. Keledai tersebut tuan-tuan, tak ubahnya, tumbuh-tumbuh mulai daripada tadi tulang yang tegak, daripada tulang tumbuh daging, kemudian tumbuh lagi, apa nama kulit, tumbuh lagi bulu tuan-tuan. Kemudian di depan Uzair, nampak tuan-tuan keledai itu hidup kembali. Jadi tuan-tuan, orang yang pernah tidur lama, satu Uzair yang lebih tua lama daripada dia adalah Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan tuan-tuan, ayat ini menjadi pengajaran dan menguatkan lagi iman kita bahawa sebenarnya bukan suatu yang ganjil. Kita tidur pun sebenarnya kita mati. Kita tidur pun kita mati. Dan kita bangun, Allah hidupkan kita kembali. Kalaulah Allah Ta'ala ingin meneruskan kita terus tuan-tuan ke alam barzakh, ruh tak kembali lagi ke jasad kita. Maka kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nushur. Mudah-mudahan Allah mengukuhkan keyakinan kita untuk bersedia kita hidup yang berpanjangan dan berkekalan di hari akhirat dengan iman dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.